Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di channel Auto Mekanik. Kita mau review AC yang telah rusak untuk kita repair kembali ya. Ya, sebelumnya kita buka dulu baterainya supaya tidak ada lagi arus yang mengalir ke atas ya. Ini contoh AC yang telah lama dan telah rusak. Bodinya telah rapuh. Ya, ini bisa dilihat. Casingnya telah hancur ya. Ya, selanjutnya telah kita bongkar semua dan baut-bautnya, selang-selangnya telah lepas. Kita copot, tarik keluar. Nah, begini ya. Ini tadi ada sedikit percikan freon ya. Jadi ada olinya di sini pada saat kita buka selangnya. Telah rapuh ya dan telah terikat-ikat dengan tali plastik. Oh, lama tak baru dah. Nanti kabih dah. Nanti. Ini apa Din? Kunci penting ya apa? Kunci penting. Ini duit kata Din. Duit. Menantuk. Ini benda-benda lain yang baru. Kontrol juga yang penting.
Nyala apa? Titeh, titeh buduk. Buduk dah leh. Titeh dah. Okey. Titeh buduk leh. Isi dalam casing yang telah hancur ini dioper ke dalam casing yang masih utuh ya. Ini cocok. Sementara ini tipenya beda. Nantinya telah bagus lagi nih, telah manis lagi ya. Tes leh, ini kali ini mega gerah dong. Pasang mah. Oke, okay, kajut, kayu lupa. Kah, dengan rang dengan jalan. Ya, periannya telah kita isi, sekarang kita starter. Nah, ini telah hidup ya. Lorinya pun telah hidup. Coba kita perhatikan dinginnya. Telah hidup ya. Wah, ini udah terasa dinginnya. Pelan-pelan naik sampai mendidih lah. Temperatur di dalam mobil lah, boleh-boleh. Sebelumnya 29 derajat. Ini karena cuaca mendung ya. Nah, sekarang kita mau lihat berapa derajat suhu di derajat Celsius. Suhu di dalam ruangan mobil lah. Ini teruntus ya. Mencapai 9 derajat. Ini turun.